mochi ajaib. Aska minta jajan. Aska jangan berdadar dong. Maaf lucu aja As. Nah benar kan kau mochinya ajaib? Wow iya ya benar-benar ajaib. Wow mama enak. Itu apa ya teman-teman? Apa itu ya As? Kayak ayam tapi kok nggak gerak ya? Kan biasanya kalau ayam di semak-semak biasanya kan petak-petak atau gerak-gerak. Itu nggak ada petak-petaknya sama nggak ada gerak. Mana sih, Syah? Nggak kelihatan deh. Itu As di samping batu. Oh iya, Syah. Kelihatan-kelihatan kayak bulu-bulu gitu. Iya, As. Tapi nggak gerak. Coba ambil, Syah. Ini takut-takut, As. Coba kamu main. Aku juga takut, Syah. Sudah deh, aku berani ngambil. Alah, ternyata cuma kemoceng. Kalian berdua itu memang penakut. Tadi gak kelihatan, Rosa. Alah, alasan aja kamu itu as dasar penakut. Maika juga. Ngapain bawa-bawa aku? Aku kan cewek, wajar kalau takut as. Ah, kalian sama aja. Terus kemoceng ini mau diapain ya enaknya? Kayaknya kan kalau dibuang, apa aku kasih mama aja ya? Iya, Syah, bawa pulang aja. Siapa tahu kemoceng ini ajaib. Ah, ngaco aja kamu, meme. Ya kan, ya aja. Yaudah, yuk pulang aja yuk. Bentar-bentar, Syah. Aku kok jadi penasaran sama kemoceng ini. Jangan-jangan benar kata Maika. Kalau kemoceng ini ajaib. Ah, kamu ada-ada aja, As. Kayak Maika. Ya coba aja, Syah. Siapa tahu benar. Tapi kalau enggak, juga enggak apa-apa. Ini rahasia kita bertiga aja. Iya, ya. Lucu juga. Cobain yuk. As, Maika. Ayo kita sambil dulu di sana, yuk. Ayo. Kita cobain yuk. Ya ya, cobain sah. Oh, kemoceng ajaib. Aska minta jajan. Aska, jangan berdadar dong. Maaf, lucu aja, As. Masa kemoceng bisa ajaib? Terus dikit, ngapa jangan bercanda, sah? Ya ya, maaf. Aku ulang lagi ya. Oh, kemoceng, jika kamu ajaib, tolong berikan kita makan yang banyak. Karena kita lapar. Iya, kemoceng ajaib, berikan kami makanan. Karena kami lapar. Loh, mau kemana kamu? Kalian lagi ngapain? Loh, nggak apa-apa, Zah. Kita mau pulang kok. Oh, aku kira kenapa? Kayaknya pada serius gitu. Enggak kok, Zah. Kamu dari mana? Sepertinya kamu buru-buru jalannya. Ya, Mei. Aku buru-buru dari toko buati disuruh mama belanja. Oh, iya deh. Sana. Ntar ditungguin mamahmu loh. Aku pulang dulu ya, teman-teman. Oke, Zah. Hati-hati ya. Bye. Selamat gak ketahuan. Iya As, ntar kalau ketahuan Anza pasti kita diketawain. Kan malu. Udah. Ayo teman-teman kita pulang yuk. Ternyata ini cuma kemoceng biasa. Yuk. Bukan, aku udah bilang ini tuh kemoceng biasa, Me. Itu belum ajaib. Kamu nih ngeyel sekali. Stop. Itu bungkusan apa ya teman-teman? Dua hari ini kok penuh misteri sih? Coba kita lihat yuk. Dari mana? Yuk kita makan di rumah kosong itu yuk. Yuk. Ayo makan situ yuk. Kamu yang apa, Mi? Banyak kunjung. Ayo ini aja. Makasih kemoceng. Kita minta apa lagi ya?
Ya, aku mau minta yang banyak pokoknya. Jangan celaka, As. Nanti kemecengnya marah baru tahu rasa kamu, As. Iya, amin. Nanti kalau dapat, mama kasih jajan. Waalaikumsalam. Ayo, Sah, coba minta ke kemoceng ajaib, Sah. Iya, bentar. Kemoceng ajaib. Aku dan teman-teman minta tas yang lagi kekinian. Tolong kabulkan kemoceng ajaib. Permisi. Iya, Pak. Ada paket, Dek. Mamanya ada. Mama lagi arisan, Pak. Biar Mas yang terima, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Berat banget. Berat banget. Ini apa ya isinya? Tapi kok pink-pink gitu ya, Mi? Coba buka ya. Kan Mama biasanya kalau ada paket, mesti Mas yang buka. Ya, coba aja, Syah. Coba aku ambil kuning dulu ya. Loh, isinya kok tas? Tuh. Bentar, As. Loh. Wow, teman-teman tas. Wow, ada bunny head-nya, Mi. Main di teleponnya juga ada. Bener-bener ajaib, Mai, kemocengnya. Eleh, kamu minta nyatas cewek aja, Sasa. Terus aku gimana? Gak tahu, As. Kan aku tadi mintanya dikemoceng sama kamu, tapi kok datangnya cuma cewek? Maaf ya, As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sasa, gak dapet tarisan, Sa. Paling lain kali dapet, Mah. Sa, tadi ada Pak Kurir gak? Ada. Oh iya, ini. Mama, aku tadi nemu kemoceng ajaib loh, Ma. Kemoceng kan biasanya biasa aja, kok ajaib? Ajaibnya kenapa? Mama tahu nggak? Tadi Marcia minta jajan dikasih, minta tas dikasih. Hah? Tas juga? Ini Ma, tasnya kekinian banget, Ma. Kamu duduk situ, As. Tas ini, Syah. Tas ini tuh mama yang order, Syah. Nih, lihat tasnya bagus-bagus. Nah, ini mama order, Syah. Ini ada tas Love Surprise kesukaan kamu, Syah. Ini ada tasnya, ada bisa berubah dua warna loh, Syah. Nih, ada warna sekarang warna merah. Nanti kalau digeser seperti ini, tasnya akan berubah warna kuning. Wow! Ini lagi tas yang lagi kekinian, Syah. Ada gambarnya Lord Surprise dan juga tam-taram-taram. Wah, ini ada bunny head-nya juga sama. Ini juga ada warnanya juga loh, seperti ini. Wow, bagus kan? Keren gak? Bagus, seperti ini, Syah. Wow, tas Lord Surprise plus bunny head-nya. Mama, belinya di mana? Nah, mama belinya online shop, Syah. Ada di octaviana.tas.grosir, Syah. Nama ID-nya octaviana.tas.grosir, Syah. Nih. Alamatnya di mana, Ma? Alamatnya ada di Jalan Jaya Negara nomor 201A. Itu tempatnya ada di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Nih, dari octaviana.tas.grosir, Syah. Oh, di Octaviana Tas Grosir.
Dengan tas sekece ini ada lampu, ada filternya. Mama dapetinnya dengan harga murah sih, tapi kualitasnya nggak murahan sih pastinya. Nih tasnya tebel, bagus banget. Kualitasnya oke punya. Wah, mantap, Ma. Macam syurga. Nih, Sya, ini buat kamu. Wah, jadi ini bukan dari kemudian ajaib ya, Tante? Bukan, As. Ini memang Mama yang order kok di online shop. Lah, buat As kemana, Tante? Ini kan tas cewek semua. Ya, nanti Tante belikan di oktaviana.tas.grosir, Aska. Yang tas cowoknya juga keren-keren loh. Oh, iya, Tante. Siap. Teman-teman, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Zah? Teman-teman, kayak nanti lihat bungkusan jatuh nggak? Bungkusan, Zah? Iya, Zah. Isinya apa? Isinya jajan. Itu aku beli di warung itu tadi. Mau aku bawa ke rumah saudaraku. Iya, jajannya udah habis, Zah. Maaf ya, Zah. Hah? Habis? Aduh.